kami komunitas suara anak negeri giat kapitalisme dalam kesempatan ini menyangkut dengan HUT JPK yang ke-59 tahun, di mana sekolah ini telah mencapai usia yang sangat amat tua di atas tanah dan negeri Papua ini. Sekolah yang mana telah banyak membesarkan para pembesar-pembesar negeri, pembesar-pembesar daerah, bahkan pembesar-pembesar yang juga ikut memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini, kami menyarankan kepada semua yang berkompeten di daerah ini untuk memperhatikan akan pentingnya pendidikan atau melihat kepada masa depan daripada JPK itu sendiri, agar kelak nanti menjadi sebuah pos tersendiri ketika berbicara tentang otonomi khusus di atas tanah dan negeri ini. Ada keberpihakan penuh yang diberikan kepada JPK. Mengapa hal ini kami maksudkan ada keberpihakan penuh ke JPK? Karena di sekolah JPK, di sanalah embrio negeri dan tanah JPK ini, tanah Papua ini, bersekolah di sana. Beda sama negeri. Bahkan sampai ke kampung-kampung, sekolah JPK itu, anak-anak JPK itu anak-anak Papua. Kalau memang benar-benar perjuangan itu, otsus itu adalah uang darah dan air mata para pejuang Papua, maka kembalikan dana itu ke JPK, biar di sana mereka bisa memberdayakan diri mereka, tumbuh menjadi tunas-tunas baru di atas tanah dan negeri mereka berdasarkan hasil dan perjuangan daripada para pendiri bangsa ini. Para pejuang yang memperjuangkan akan otonomi khusus ini. Dan otonomi khusus ini bisa berarti bagi mereka jika pemerintah pusat mengatakan bahwa sumber daya manusia di atas tanah Papua ini rendah, maka untuk meningkatkan sumber daya manusia, tidak ada tempat lain, otsus lah tempat pelarian utama untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua untuk sama dengan orang lain yang mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi di atas tanah dan negeri ini juga. Terima kasih, mungkin harapan kami seperti itu. Tuhan memberkati kita, memberkati tanah dan negeri, memberkati semua pihak yang berpihak kepada JPK. Shalom. Kami berharap dengan rapat kerja atau sidang sinode di Kabupaten Waropen Bakau tahun 2022 mendatang ada progres dan perubahan untuk YPK di tanah Papua. 21 di dalam Undang-Undang 21 hanya memuat tentang 3 item. Amanatnya adalah keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan. Dalam konteks ini pelaksanaannya sampai hari ini kami sebagai komunitas Suanggi anak negeri, kami peduli sekali terkait pelaksanaan bagian ini. Pemerintah juga harus dapat melihat sekalipun prosedur standar yang telah diprogram oleh pusat, namun kebijakan-kebijakan itu perlu diperhatikan. Maka pemerintah daerah juga harus dapat memperhatikan hal itu untuk dapat memberikan nutrisi yang baik di dalam dunia pendidikan kepada anak-anak Papua. Dalam proses ini kan kalau kita lihat terkait lembaga swasta atau yayasan YPK sangat luar biasa sebetulnya, hanya semakin kerdil seakan-akan tidak berdaya disebabkan oleh banyak proses-proses prosedur yang semakin banyak dilalui, semakin diberikan persyaratan-persyaratan yang luar biasa rumit juga bagi yayasan. Maka sangat diharapkan kami komunitas Suanggi Kabupaten Kepulauan Yapen, kami berharap setidaknya ada perubahan-perubahan yang dapat mengangkat derajat JPK, bahkan ada perhatian yang lebih khusus untuk memberikan peluang bagi anak-anak Papua yang berkiprah melanjutkan pendidikannya pada yayasan tersebut. Terima kasih. Menurut saya JPK ini merupakan terobosan pertama pendidikan di tanah Papua, khusus bagi kami di Pulau Yapen. Dia sudah melahirkan begitu banyak pejabat-pejabat yang lahir daripada JPK. Jadi jangan kita lihat dari sisi dia sebagai yayasan, tetapi selagi dia masih berada dalam NKRI Indonesia, berarti pendidikan itulah anak-anak bangsa yang perlu harus diperhatikan. Jadi jangan kita melihat dari sisi pendidikan sebagai yayasan JPK, tapi JPK itu merupakan pendidikan.
pendidikannya perlu harus diperhatikan di tanah Papua. Mungkin itu dari saya. Kami tidak kemana-mana, tetapi kami ada di mana-mana. Kami komunitas Suanggi Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua yang ke-59 tahun. YPK, yes!